Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli hadir pada penjemputan dan kunjungan Dandrem 042 Garuda Putih yang baru dilantik, yakni Kolonel Infantri Dani Budianto di Bandara Sultan Taha Kota Jambi. Dalam penjemputan ini turut hadir Kapolda Jambi beserta jajaran, Korem beserta jajaran, dan Forkopimda lainnya. Gubernur Jambi mengatakan siap bekerja sama dengan Dandrem yang baru dan seluruh anggota kepolisian lainnya yang selama ini bertugas dengan baik. Dan Gubernur Jambi juga mengucapkan terima kasih kepada Dandrem yang lama, Kolonel Infantri Refrizal, karena sudah bekerja dengan baik untuk pemerintahan Provinsi Jambi. Tentu ini saya mengucapkan selamat datang kepada Dandrem yang baru, Pak Dandi, dan tentunya kami beserta Forkopimda siap untuk bekerjasama dengan beliau dan jajaran yang selama ini memang hubungan antara Pemprov, DPRD, kemudian juga Polda dan juga dari Korem bagus sekali. Ya. Kenapa begitu? Ambil contoh satu saja, di 2015 yang lalu kita ada karhutla yang luar biasa menghantam perekonomian masyarakat, kesehatan masyarakat. Setelah itu kita kerjasama dengan Korem sampai sekarang tidak terjadi. Ya. Karena Pak Dandrem ini sesuai dengan SK-nya adalah ketua. Dari Jambi, Nurani Wulansari, Tribrata TV. Salam Tribrata.